Harga minyak goreng subsidi minyak kita di Pasar Sehat Soreang, Kabupaten Bandung, ngajaul ti saprak sabara waktu katompernakeun. Antukna eta hal teh mangaruhan oplah padagang anu beuki nyirorot tepi ka 20% batan sasari. Kukituna rea masyarakat anu leuwih milih meuli minyak premium batan minyak subsidi minyak kita. Dumasar karena hasil panitenan tim liputan Bandung TV di Pasar Sehat Soreang, Kabupaten Bandung, harga minyak goreng subsidi di pamarentah nyaeta minyak kita naik jadi Rp15.700 per liter. Samemehna harga minyak subsidi teh nitih Rp14.000 sa liter. Luyu kana keterangan sejumlah yang padagang naikna harga minyak goreng minyak kita teh karandapan tisa praksa minggu katompernakeun. Naikna harga minyak kita teh kapangaruhan ku langkana stok barang, sarta naikna harga jual ti pabrik, tapi kapadagang kapaksa kudunya luyu ke naikna harga minyak kita. Naikna harga minyak goreng subsidi teh mucunghukeun pasualan anyar nyaeta mangaruhan nyirorotna oplah dagangan tepi ka 20% batan sasari. Salah seorang padagang di Pasar Sehat Soreang, Ade ngeceskeun, harga minyak kita nu meh-mehan sarua jeung harga minyak premium ngabalukarkeun masyarakat leuwih milih meuli minyak premium. Saat ini harganya gimana ya? Enggak stabil ya. Bisa disebut enggak stabil. Kalau untuk ecer aja kan sekarang paling kekuatannya itu kan 15.500 ya, paling tinggi. Gitu kan. Itu juga minyaknya, untuk minyak kita sulit, Pak. Sulit ya? Iya, susah mendapatkan barangnya. Ada juga pas ada gitu kan harganya kadang lebih tinggi gitu. Naikna harga minyak KTG mangaruhan padagang gorengan salah saurangna Elis. Dirina nembrakeun kapaksa ngurangan ukuran daganganna sangkan harga jualna tetap sarua. Paling kita dikirin aja ya, dagangannya. Dagangannya dikirin. Terus untuk harga tetap tapi teh. Harga tetap. Cuma dikecilin aja. Yang ngaruh kadang agak sepi gitu. Mungkin lihat barangnya kecil. Ya harapannya kayaknya ya harga-harganya turun-turun aja. Bisa kaminya. Kukituna, padagang jeung masyarakat miharap pamarentah sagancangna nyetabilkeun harga minyak kita, sangkan henteu mucunghukeun pasualan anyar di papada masyarakat. Rezitia Prasaja, Bandung TV.